Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera. Tabe, selamat minggu nalai tai, salam sujud karendem merempang. Sahei, sahei, sahei. Halo, salam jumpa. Perkenalkan, saya Mirisa Anggriani, SPD GR. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini merupakan salah satu contoh praktik baik yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Kapuas Barat, terutama di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pada kelas pembelajaran saya, pendidikan agama Kristen, anak-anak sering merasa bosan pada pembelajaran yang sudah kami terapkan seperti biasanya. Anak-anak kurang tertarik, merasa ngantuk dan bosan untuk mengikuti pembelajaran. Mereka merasa kurang adanya tantangan untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Untuk itulah, sebagai guru, saya berinisiatif untuk berinovasi. Saya menggunakan inovasi pembelajaran di kelas saya yang terintegrasi dengan TIK atau teknologi dan informatika. Di pembelajaran ini, saya memadukan pembelajaran online dan offline. Saya menggunakan kelas quizzes, di mana saya mempresentasikan dan memberikan kuis kepada peserta didik saya melalui platform quizzes. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah melakukan asesmen diagnostik, di mana guru ingin mengetahui sampai sejauh mana peserta didik memahami mengenai kedewasaan. Murid-murid merasa bosan ataupun sudah tidak fokus lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan metode pembelajaran yang sama seperti biasanya, yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Setelah melakukan asesmen diagnostik, guru kemudian menyimpulkan jawaban yang sudah dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya, guru mempresentasikan slide materi yang sudah dalam bentuk slide quizzes. Link quizzes sudah diberikan di kelas Google atau Google Classroom. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan esai singkat yang sudah terdapat di slides presentasi. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab dalam rupa bentuk gambar atau jawaban esai, atau bisa juga dalam bentuk video. Di sini terlihat diferensiasi kita melakukan refleksi bersama. Bagaimana kriteria dan ciri-ciri dari manusia atau remaja yang sudah dewasa, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Peserta didik sangat menikmati mengerjakan kuis tersebut, dikarenakan dengan kuisis peserta didik bisa mengerjakan tugas dengan asik. Karena kuisis menampilkan audio visual yang bisa memotivasi peserta didik dan membuat mereka lebih rileks dalam mengerjakan. Belajar asik dengan kuisis sungguh bisa membuat peserta didik kita termotivasi dan lebih menyukai pembelajaran kita, dikarenakan ada media pembelajaran dengan audio visual, di mana pembelajaran yang inovatif tentu akan membuat peserta didik kita menjadi lebih tertarik, tidak lagi merasa bosan, dan tidak ada lagi rasa kantuk. Karena ada tantangan yang harus mereka taklukkan, dan tantangan itu mereka taklukkan dengan asik.
video praktik baik yang sudah saya terapkan di kelas pembelajaran saya, yaitu kelas pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Kapuas Barat. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera semuanya.